gitu loh. Bola. Hai. Ini dia ada luka di kepalanya. Tadi habis digendong sama temannya tuh lukanya di leher. Dan temannya. Yang satu lah. Jenggo. Jenggo namanya ya? Iya, namanya Jenggo. Oh, God. Berarti kalian sudah tinggal di sini sudah berapa lama, Dek? 3 tahun. 3 tahun ya? Ini rumah sendiri atau? Enggak, numpang? Ini apa namanya ngontrak. Bangun rumah, papa jaga tanah sih. Oh, bapakmu jaga tanah? Iya. Tapi anjingnya enggak untuk dimakan atau dijualkan? Saya enggak pernah makan anjing. Oh, iya. Dulu banyak sih, ada 15 ekor lebih. Sisanya kemana? Saya itu dikasih ke Cini. Oh, yang Cini. Kita ngasih makan sih. Oh, dikasih ke sini. Oh, kamu kasih ke dia? Iya. Ya. Hei, dia sudah. Oh, Bapak maaf, boleh aku interview? Jadi ini yang punya anjing-anjing ini Bapak? Ada berapa ekor? Semuanya ada 12. Oh, 12 ya. Bapak di sini maksudnya dikenal namanya? Ambon. Pak Ambon ya? Ya. Oh, bukan dari Ambon atau bukan dari? Saya dari Ambon, ya, maksudnya, ya. Oh, tapi dikenal dengan nama Pak Ambon, Ambon ya? Kalau nama asli saya Christian Robert Parera. Oh ya, saya juga Christian. Oh gitu ya, panggilan saya Robert. Oh, ya. Saya kerja di Paramon. Paramon. Sebagai jaga tanah. Yang jaga tanah ya. Ya, jadi gaji Pak Paramon gitu. Ini? Anjing-anjingnya ini, maksudnya rumah ini Bapak sendiri atau kontrak? Saya, ini rumah, saya dari perusahaan ngasih izin saya. Oh, dikasih izin ya, jadi Bapak pelihara ya? Iya. Satu pertanyaan Pak, anjingnya ini untuk dimakan atau dijual? Tidak boleh. Tidak karena boleh. Dulu saya pernah dendam sama istri saya. Istri saya sampai saya cerai, bukan saya ceraiin, dia tinggalin anak-anak saya. Tinggal bertiga sama anak saya. Ya. Saya bilang anjing aja bisa diatur, apalagi kamu kok susah banget diaturnya, saya bilang gitu. Sampai dia tinggalkan saya sama anak-anak saya. Saya mau nangis, saya jadi nangis. Oh. Makanya saya bilang, saya lebih baik piara anjing daripada saya piara manusia yang nggak tahu diri dengan anak-anak saya tinggal seperti ini. Enggak, saya sedih kalau lihat anak-anak saya begini. Enggak. Kalau mau tahu cerita saya. Gitu. Saya enggak suka. Makanya saya lebih suka piara anjing daripada piara perempuan yang enggak tahu diri. Dia dari awalnya berapa lama? Berapa ekor, Pak? Dari awal Bapak piara? Dari 2 ekor. 2 ekor ya? 2 ekor. Anjing saya pertama mati diracun sama orang Batak. Iya. Saya kejar dia dapat di sana. Saya pukulin dia sampai semaput orang itu. Tapi akhirnya anjing saya sudah meninggal, mati juga. Tapi saya mau juga datang, ada orang datang kasih saya anjing lagi. Namanya Molly sama Jojo. Molly dan Jojo. Saya piara dari kecil sampai besar. Anjing-anjing ini mereka tadi pada dibuang sama majikannya. Iya. Ini saya dapat di Kademangan ini. Kademangan, iya, iya. Yang ini. Iya, karena sana, di Kademangan ada proyek, kayak proyek ya, atau ada proyek ya. Itu. Yang putih itu saya dapat di Kali. Oh. Kata anak saya, Pak, ada anjing bagus Pak katanya. Ya. Tapi waktu saya ambil itu kan agak sulit, karena dia galak sekali ya. Iya. Nah, ini orang kasih. Nah, itu anaknya tiga tuh, anak si Molly nih. Ini yang bikin nanti saya senangin. Molly. Iya, yang Molly. Semalam yang saya kesemakan dia. Molly. Ya, Molly. Oh iya. Jadi saya lebih senang piara anjing daripada saya piara saya punya apa istri saya yang kurang ajar itu. Ya Pak, mudah-mudahan saya bisa bantu. Ya. Animal Shop bisa bantu Bapak ya. Ini. Ya, saya di sini hampir 2 tahun saya tidak kerja. Saya aja mengharapkan kadang-kadang ada orang. Saya di sini ngurusin pedagang juga di sini. Oh, iya.